Dah tadi Randy C, Adam Yuzi dah untuk lagu ni kan. Feel dia lain sikit. Feel dia lain sikit eh, bagi raya ni. Baik, kita akan bersama dengan Adam Adam Easy. Not so easy to call this name. Adam Easy dan juga Dr. Sue Wincy. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Wow. Gong hei Fat Choy. Gong hei Fat Choy. Selamat China kepada kalian berdua. Ya. Yeah. Sue Wincy, sekarang pukul berapa? Minta maaf lah ganggu you tengah malam eh. Tengah malam. Tak apa. Saya sekarang pukul 2. Oh, 2 pagi dah? 2 pagi. 2 pagi dah pen. Benteng cantik je lagi ya, doktor. Dah tua dah. Okay, doktor dekat Spanyol. Adam pula berada dekat mana sekarang ni? Dekat KL. Family saya dekat KL. Okay. Cukup tidur tak sambut malam semalam? Adalah. Nanti sambung balik. Sambung. Okay, kita tanya dulu Adam. Semalam pastinya bila ada kelonggaran SOP tu kan, maknanya ada juga lah peluang kita kan untuk meraihkan tahun baru Cina bersama dengan keluarga 15 orang telah ditentukan dan sebagainya. Tapi bagaimana perasaan bila menyambut tahun baru Cina pada 2021 ini? Rasanya tak sama lah. Sebab sebelum ni selalu cousin semua ada kan. Satu rumah tu mungkin ada 30 orang kot. Saya rasa selalu. Kali ni kita 4 orang sahaja. So walaupun macam tu kan. Walaupun kita 4 orang sahaja. Saya rasa penting yang kita ingat. Tahun ni ingatkan kita balik keluarga yang paling penting. Betul. Bukan yang benda lain. Keluarga yang paling penting. Mengajar kita bersyukur juga kan. Menghargai keluarga itu sendiri. Betul. Lagi pun kita boleh video call saudara-saudara kita. So boleh lagi lah. Ya, Adam kena ajar lah mak dengan ayah macam mana nak video call semua kan. Ni memang dah jadi kebiasaan baru dah. Tapi tadi nampak lah tadi kan. Mak ayah tadi tengok handphone macam ni apa semua tadi kan. Okay. Baik, doktor pula. Okay, kalau Adam memang berada dekat Malaysia. Walaupun berada dekat Malaysia tapi tak boleh juga nak berjumpa dengan keluarga kan. Jauh, dia perantau. Macam doktor pula. Doktor lagi jauh, Spanyol. Jadi bagaimana sambutan perayaan Tahun Baru Cina di sana, Spanyol? Sama seorang ke? Seorang sebab sebenarnya dah 4 tahun saya kat sini. Jadi untuk tahun yang pertama, kedua memang sebab masa itu saya datang ke sini pun sebenarnya tak, you know, tak banyak orang Cina ataupun tak banyak orang ASEAN. Tapi sekarang memang penyambutan kat sini pun, tersekat sini pun COVID semua lagi teruk daripada Malaysia. Dan kita tak boleh keluar dan semua sebenarnya tersekat. Dan kali ini saya menyambut secara atas talian. Dan saya makan seorang saja sebenarnya sebab kat sini pun saya kena menghabiskan my second PhD dalam music production. So datang sini seorang dan sampai hari ini masih seorang kat luar negara. Okay. Tadi Dr. Sue Wincy cakap tadi kan kes COVID-19 di Spanyol sangat-sangat teruk sekarang ni. Bagaimana keadaan kritikalnya? Sangat teruk. Sebenarnya jika anda pergi ke bandar ke ataupun kat sini kan, sewa pun tak ada orang sewa sebab banyak pelajar dah balik dah sebenarnya, ataupun banyak pelajar yang putus asa halfway dan go back dah. Bagi saya sampai PhD sekarang, my whole school, saya seorang orang ASEAN saja. Jadi the rest is all European dan juga yang you know, yang dekat dan semua. Jadi banyak sebenarnya orang pelajar ASEAN yang nak give up dan go back. Sebenarnya pun saya pun terfikir bahawa agak-agak saya nak teruskan, tapi saya teruskan saja. Sampai hari ini saya masih buat class online, saya buat my production in my house. So semua benda kita kena buat diri sendiri dah. Jadi sini dah, kita dah tahu bahawa lepas COVID pun ekonomi sini pun susah sebenarnya. Banyak kedai-kedai besar yang tutup dan juga kita terasalah tahun keempat sebagai pelajar asing kat sini. Stay strong. Okay, Adam. Mana Adam? Adam ada ke? Okay, kita nak buat selalunya kalau tiap-tiap tahun kan, apa makanan yang selalu Adam minta pada ibu untuk masakkan? Makanan favorite saya. Sebenarnya, tahun baru Cina bukan macam tu tau. Dia tak boleh ikut apa yang saya suka. Dia kena ikut apa yang kita sebagai bangsa Cina kena makan setiap tahun. Okey, apa dia? So, salah satu adalah ikan. Sebab dalam bahasa Cina ni, ikan tu yu,
juga bermakna terlebih, extra. So kalau makan ikan, that means kita terlebih prosperity dan terlebih tuah lah dalam tahun tu. Betul tak, doktor? Betul. Ikan wajib ada, lepas tu? Ayam. Selain tu adalah benda-benda lain kecil-kecil. Tapi ikan tu yang paling popular dan paling penting. Ya. Yeah. Doktor lah. Tadi tadi Adam cakap ikan kan, bagi kita drumstick sebab ayam, sebab setiap tahun siapa yang dapat drumstick, siapa yang dapat tuah. So bagi mereka, tapi kat orang, kat Eropah tak sama. Drumstick dia lebih murah sebab kat sini lebih banyak orang suka makan chicken breast. Terbalik. Doktor, macam apa makanan yang semalam doktor kata dia makan seorang-seorang kan? Apa menu yang doktor makan seorang tu? I miss misang. Jadi saya buat salad sendiri. Jadi saya tolong. Ya, itu yang saya paling miss daripada Malaysia. Dan juga saya masak macam, saya pun I nampak macam banyak biskut kan kat semua kat Malaysia. Sini biskut dia rasa berlainan. Jadi bagi saya, saya memang sebab sejak kecil saya suka makan biskut-biskut Tahun Baru Cina. Jadi sini tak ada. Apa yang saya berlakukan, saya beli biskut dengan konflik, saya blend together and then I just eat from my side. Itu memang betul DIY tu. DIY. Orang kreatif okey lah. tapi masih ada feel kan doktor? Itu yang penting. Masih ada few myself here. Okay, Adam, bagi sedikit ucapan kepada peminat-peminat, kepada yang baru mengenali Adam Easy hari ini, pendatang baru Cina ni. Ya, selamat datang. Bahasa Cina ke bahasa Melayu ke macam mana? Boleh. Bahasa Cina lah, Cina. Semualah. Saya jarang cakap bahasa Cina sebenarnya, tapi saja hal, saya Adam. Hai, kong si batai, tu ni masih dengan kuai lah, wang su rui, tinggi jeng kang. Sen yi sing long, nian nian yu yu. Okay. Masih lagi pasir. Boleh lah. Okay, Doktor Suwinci bahasa Sepanyol pula. Boleh. Hola, Suwinci aquí. Todo señor, señorita. Feliz años, Chino Navidad. Y nuevo año. Y todo feliz. Todo... señorita, todo mucha práctica en español, mucha estudiante y para estudiante en Malaysia. So, Happy Chinese New Year dan yang maksud tersebut, Happy Chinese New Year dalam bahasa Espanyol dan kepada semua pelajar pun teruskan pelajaran anda dan moga-moga anda semua pun dapatkan tahun yang bertuah dan juga tahun yang bagus. Ya, insyaAllah. Gracias. Gracias. Terima kasih ada Izzy dan juga Dr. Sui. Terima kasih. Jaga diri. Thank you. Wow, walaupun berjauhan tapi kita masih rasa feel tu kan? Kebolehan tu kita yang kena create sendiri sebenarnya. Betul. Taklah konsep ke apa, asalkan jadi.